Halo guys, kembali lagi dengan gue main Rune Factory 4. Oke, gue udah ini ya, udah sedikit grinding buat forging gue atau buat bikin alat-alat ya. Gue juga tadi baru nyadar kalau gue udah bisa ngambil pink turnip gue yang ada di sini guys. Jadi di sini pink turnip gue tuh udah tumbuh sebenarnya. Terus gue ambil aja dulu. Jadi gue udah punya pink turnip sekarang. Mungkin gue udah bisa request yang lain ya. Kita coba aja bisa nggak ya? 6 pegis bisa nggak ya? Kayaknya harusnya sih bisa. Kita coba ya. Ini dari Margaret. Gimana request 6 pegis ya? Bisa nggak ya? Oke, jadi belum bisa guys. Belum bisa 6 pegis. Kayaknya gue cancel dulu. Nanti bisa kita balik besok lagi ya. Oke, kita langsung tidur aja. Besok ada festival guys. Jadi festival apa namanya? Summer Day ya. Jadi hari pertama summer. Yes, kita ada festival guys hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita nyiramin dulu. Terus spinach kita udah jadi. Kayaknya gue belum bisa naik level 5 ya. Ini apa nih? Radish gue, radish level berapa ya? Kita cek. Salah. Radish level 3, level 4. Ini semuanya kita coba hajar dulu ya, pakai apa namanya, sickle ya, bisa ya. Oke, dari level ini gue coba level 5 nggak ya. Oke, kita coba lihat level berapa. Jadi masih level 4, jadi maksimal level 4 ya guys. Percuma gue ambil aja dulu kalau gitu. Oke, karena maksimalnya level 4, gue kayaknya harus upgrade sickle gue lagi atau buat sambitan gue buat naikin levelnya. Oke, kita udah ngambil itu. Gue mau siramin ini, siramin ini, siramin ini. Oke, terus sama gue mau nanem spinach sama radish ya di sini ya. Oke, kita coba siram. Kita coba tanam ya. Oke, kita tanam. Holiday, gue nggak bisa beli ini berarti. Nggak bisa beli apa namanya? Benih ya. Mungkin besok kali ya gue baru beli benih. Oke, kita siramin dulu. Kita juga belum lihat sapi kita yang kemarin ya. Oke, kita bersih-bersih dulu seperti biasa. Pukul dulu kita bersihin. Speedy sama Anto kita bersihin. Udah selesai. Telur kita. Oh, gue belum bisa dapat medium gak ya? Wall medium sih please. Ayo, gue butuh wall medium. Masih S guys. Furnya masih S. Oke, terus gue ke sebelah ya. Oke, kita udah bisa dapat susu sekarang guys. Ini monsternya gede-gede. Shoot, shoot. Sama ini, jangan lari. Oke, sama sapi kita. Oke, kita udah dapat wolfang juga, dapat milk es. Kita udah bisa masak ya pakai susu. Oke, kita coba. Kasian banget ya lagi festival, Venti masih tepar guys. Kita coba lihat ada yang bisa di. Oh, kita bisa bikin festival guys. Big Cat. Oh iya, kita hajar kali tanggal 15 ya. Ada festival Big Cat, gue gak tau buat apaan. Body Battle 1000 nanti dulu deh. Masih tanggal 24 ya. Ya, kita cek tanggalan juga karena udah baru musimnya. Kita coba cek Beach Day Turnip Festival. Oke lah, gak ada apa-apa ya. Jadi ini ada apa? Muskul. Oke, kita belum ada ya. Belum ada apa namanya info tentang festival ya. Gue coba ngobrol sama orang-orang dulu. Oh, you look excited. Oke, kita coba ngobrol sama yang lain dulu ya. Ada blossom. Oh, kita bisa beli ternyata. Oke, kita belanja dulu ya. Pink turnip gue udah bisa. Potato belum. Spinach kayaknya gue bisa. 4 8 turnip nanti aja. Radish gue masih level 1 ya. Potato gue juga masih level 1 guys. Sedih banget. Oke, okay. Kita nanti deh. Dog gak bisa naik ya. Jadi gue diemin aja. Oke, kita coba pergi ke Arthur. Arthur jualan apa ya? Gue berharap jualan stick sih Arthur. Arthur jualan apa?
Oh, diskon lagi. Ada handknit craft, ada X. Wah, ini 8.000 Lolita Headrest. Kayaknya nanti ini 16.000. Oke, nanti aja. Oke, kita langsung ngobrol sama yang lain dulu. Di atas ada siapa tuh? Margaret kali ya. Oh, ada Linfa ya. Linfa kok nggak pakai swimsuit sih? Oke, kita coba pergi ke... Oh, ada Raven, guys. You pretty strange. Kamu aneh, Raven. Oke, kita coba lihat jualannya Raven ya. Ada horn, ada spore, ada aquamarine, amethyst, cloth. Nggak ada yang pengen gue beli sih. Oh, kayaknya gue beli ini. Glue. Glue lumayan susah ya. Sama gunpowder. Oke. Oke, kita udah beli glue. Fisnal ya. Kita udah ngobrol. Fenty udah tepar. Ya, kita coba ke pantai kalau gitu. Barat nggak perlu lah. Which day started? Yeah. Don't forget. Ya, jangan lupa apa nih? Gue nggak tahu sih. Oke, kita ajar aja langsung ke pantai, guys. Wah, Dolce guys, cakep abis. Dolce kalau kayak gini cakep. Kalau pakai baju biasanya jelek. Kayaknya gue nggak butuh bantuan lu ya. Ya, ada Forte juga cakep guys. Next time you see Meg, I suggest you to pay her compliment. Jadi kita harus ini ya, muji si Meg ya. Ayo kita swimming, apa berenang ya? Forte nggak bisa renang ternyata ya. Iya. Yeah. Dia bilang kalau pedangnya kayaknya nanti bakal berkarat kalau berenang. Ya. Yeah. Lu mau berenang bawa pedang? Ayolah semua bawa dia ke air. Oke, kita ngobrol sama Amber, lucu banget ya sportnya. Do I look juicy to you today? Margaret guys, cakep banget abis emang. Margaret mantap. Oh, jadi dia apa namanya beli swimsuit bareng ya si Margaret sama Forte ya. Clorica juga lucu guys. Ini ngapain Bado di sini, boy? Dia pasti ngeliatin cewek-cewek nih. Oke lah. Siapa lagi? Siapa ya satunya ya? Oke, kita udah lihat semua guys. Gue nggak tahu sih festivalnya kayak gimana. Yang jelas, dia mah nggak bisa dinaikin ya. Oke. Kita coba ngobrol sama Kiel. Oke, ini acaranya ngapain ya? Gue nggak tahu sih ada festivalnya kayak gimana. Jadi cuma kayaknya summer ini cuma festivalnya cuma kita bisa ngelihat mereka ya guys di sini ya. Tuh, gitu doang guys. Udah deh. Kita coba. Gua mau coba ini ya. Apa namanya? Oh iya, gua kan tanaman ada di ini. Summer field ya. Di summer autumn field juga. Nanti gua coba nyiramin di autumn field dulu sebentar terus habis itu kita balik. Autumn river. Salah lagi. Bukan autumn river ya. Autumn field. Kita nyiramin dulu. Oke, nice. Oke, kita balik. Ini sebenarnya festivalnya nggak ada apa-apa sih guys, cuma lihat doang. Gue sebenarnya pengen ngajak salah satu buat adventure lagi. Kita coba ngajak kali ya. Ajak Forte aja ya. Mau nggak ya? Ini masih lama, masih yang sama ya. Yeay, kita bisa bawa Forte masih pakai baju renang guys. Sama siapa ya? Jangan deh, sama Margaret aja. Kita bawa sama Margaret ya. Oke, kita pergi sama Margaret sama Forte guys, mantap abis. Gue mau coba ke apa namanya, kita cek quest dulu ya. Kita harus bunuh apa aja. Hornet itu ada di dalam cave, tapi kayaknya nggak gua. Medical hub ke Forte. Wah, ini gampang banget, Fortenya udah di sebelah gua. Oke, kita coba cari medical hub ya.
Oke, kita coba pakai senjata dulu, guys. Senjata gue mana ya? Dual blade. Oke, kita udah bawa iron edge. Sebelah kiri pasti ada banyak. Oops. Oke, bukan salah-salah. Kita bawa 9 medical herb. Kita cek udah berapa? 6. Oke, masih 6 ya. Kita coba cari lagi di sebelah kanan. Kayaknya harusnya sih ada ya. Harusnya ada banyak. Oke. Oke, ada. Ada satu lagi. Sini juga. Sini nggak ada, guys. Aneh banget. Oke lah, kita coba. Butuh berapa sih? 8. Gue nggak ada medical herb. Oh, coba ke auto... ke field ya, gue coba ke field deh, harusnya sih ada kalau ke field. Oke, ada hadiah dulu. No root A, lumayan. Kita ke summer field. Oke, ada guys. Kita kasih ke forte. Oke. Nah, sampah. Oke lah. Konnichiwa. Lah. Jadi cuma siang doang festivalnya, terus nggak ada lagi, guys. Sedih abis. Oke, gue mau nyimpen dulu ya barang-barang gue ya sebelum berpetualang bersama Forte dan si siapa namanya? Siapa? Margaret. Oh, susu nggak bisa. Ken, Norut juga tahu sini deh. Oke, kita coba tanam ini dulu ya. Tanam apa sih namanya? Gue lupa. Tanam gue lupa namanya sampai spinach kita. Oke, satu lagi. Oke, kita tanam dulu. Kasihan mereka bengong ngeliatin gue nanam doang. Oke, kita siramin seperti biasa. Oke, dan kita langsung pergi ke mana ya? Autumn River kali ya. Oke, kita coba naikin level dikit juga. Sambil gue kayaknya mau ke mana namanya? Ke Maya Road. Jadi gue pengen cari gold kayaknya ada di dungeon selanjutnya sih. Nah, selanjutnya tuh mungkin Maya Road ya. Karena levelnya sih mirip. Buset dah, naik level terus si Margaret. Oke, kita udah hajar. Wow, Margaret. Oke, kita coba. Ah, pakai kena poison juga lagi. Gue nanti coba ke ini ya, ke Autumn Root. Ke Autumn Root, ke Maya Root ya. Lah, Forte mana? Gue coba save dulu deh. Gue takut modar nih, guys. Gue save ke atas dulu kali ya. Oke, nanti kita ambil. Gue save dulu yang penting. Oke, kita save di sini dulu. Habis itu kita ke root ya, ke Maya Root. Gue mau cari emas. Nggak lawan musuhnya sih, kayaknya nggak kuat kalau kita lawan musuhnya. Ini aja udah nggak kuat, guys. Kita udah makan, lumayan penuh. Oke, kita udah ajar semua, udah naik level juga. Kita ke Maya Root di bawah. Kalau di Silver Lake ada di sebelah kiri ya, tapi kayaknya gue nggak kesana dulu. Gue ke Maya Root yang ada di sini. Levelnya kayaknya agak tinggi ya, tapi nggak apa-apa. Oh, di sini ternyata ada save, guys. Jadi gue nge-save sini dulu. Gue mau cari batu emas ya, guys. Oke, kita coba pakai palu ya. Gue cuma butuh nyari emas, nggak butuh lawan musuhnya ya. Waduh, kita harus ngelawan ini lagi. Oh, kan bisa kabur ya. Wah, sakit banget. Oke, kita nggak bisa pergi nih, guys. Gawat. Level 65 lagi.
Kita coba pakai staff kali ya. Gue pakai halberd deh. Gak kuat si Forte. Wah lambat ini serangannya. Pakai ini aja. Margaret bantu weh, bantu Forte. Oh iya, teler gue. Oke, karena teler kita nggak jadi guys. Kita load aja. Gawat, gawat, nggak kuat. Nanti gue kesana sendiri aja kali ya. Gue naikin level dulu. Kemayarotnya nanti kita pulang dulu. Gue mau nyembuhin poison gue ya ke Jones ya. Oke, kita coba cek. Ih, Arthur pakai nggak kelihatan guys. Kalau cowok nih nggak kelihatan banyak kan guys. Kayak gini doang. Nggak seru ah. Oke. Gue mau cari siapa ya? Mana nih yang bisa nyembuhin gue, Nancy? Nancy mana ya? Oh, Nancy di sebelah kanan guys. Oke. Sembuh ya sama Nancy ya. Paling enak kayaknya party bawa Nancy deh, bisa nyembuhin apa-apa. Oke, kita juga udah lama nggak lawan bos ini ya guys. Bos apa namanya? Bos yang per hari itu. Gue coba lawan lagi deh. Get rid of goblin. 5 medical herb Nancy, enggak deh. Oke, kita coba lawan bos daily dulu. Oke, kita lawan ke Yokmir Forest ya. Oke, kita coba lawan. Oh, berubah guys ternyata, bukan Ember. Loh, berarti gua nggak bisa dapat Ember lagi dong. Ini bos yang paling yang terakhir ya. Jadi kita nggak bisa lawan Ember lagi guys. Wah, sedih habis. Baru tahu sih gua. Nggak tahu apa kita bisa pakai yang lain ya. Oh, gue juga mau lawan Chimaira kayaknya. Dapat apaan? Oke, nggak dapat apa-apa guys. Kita coba ke Water Ruin deh kalau gitu. Oke, kita ke Water Ruin aja dulu. Call airship Water Ruin. Oke, kita dapat Res Powder. Oh, dapat Broken Heal. Blade Shard ya. Gue kira Broken Heal. Oke, kita lawan kuda dulu deh. Lumayan buat naikin level. Habis kuda apa ya? Yang di tanah itu ya? Yang di tanah enggak deh. Yang di tanah kan tembus ke apple itu ya. Jadi enggak ada bos kayak yang di tanah itu. Tinggal Chimaira ya. Oke, udah gampang lah lawan bos kayak gini mah. Levelnya udah kecil. Oke, nice. Lumayan. Dapet. Gue lawan bos Chimaira ya, sebelah kiri ya. Ada di sebelah kiri, kita harus pergi jauh abis ini. Sakit. Kita ke atas, abis itu kita coba ke... Gue harusnya lewat kiri sih, gak apa-apa. Oke, gue save dulu deh. Yang ini agak susah kayaknya. Oke, kita ajar ya, lawan bos ya. Wow. Kayaknya nggak terlalu susah sih dari sebelumnya. Oke, nggak terlalu susah dari sebelumnya. Terakhir kali susah banget. Karena mungkin udah naik level kali ya gue. Margaret. Oke, gampang lah. Chimaira udah gampang. Terus nggak drop apa-apa. Sedih habis. Oke, kalau gitu kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Gue bakal nyari oke, kita hajar kali ya ke sana aja ya, ke apa namanya, Maya Road. Kita hajar aja, paksa hajar. Kita bisa ke Maya Road nggak ya?
Gak ada guys di pilihan sini tuh. Oke, revival cave. Kita save dulu ya. Oke, kita ke Maya Roots dari sini. Gue mau cari ini doang sih, mau cari apa namanya, emas. Ada King Wally. Oke, kita ajar dulu King Wally. Oke, gak dapet apa-apa. Sedih abis. Oke, naik level Margaret. Lawan musuh kayak gini aja masih kalah ya, masih susah ya. Oke, kita udah. Gue butuh upgrade ini sih glove gue, jadi makanya gue harus ke sana guys. Kemana? Ke Maya Road ya, buat ngupgrade, dapetin gold. Oke, kita coba ke Maya Road. Seperti biasa kita save dulu. Levelnya 660 ya. Gila. Sakit banget nih monster. Masih gak bisa dibunuh ya ini monster. Gila. Kayaknya emang gak kuat deh. Oke, kita gak kuat guys. Oke lah, jangan, kita leveling dulu aja. Leveling di sini dulu sampai naiknya udah agak lumayan ya. Oke, kita udah Flower Lily aja. Oke, naik level. Mungkin apa level 60 kali ya. Charge attack. Oke, kita udah bisa charge attack dual blade ya. Dapat apaan tuh jatuh. Ya, forte pergi guys. Ya, ya, sedih deh. Oke, kita coba ambil ini dulu. Lumayan, kita coba leveling lagi pakai dual blades. Gue males lawan ini guys, karena dia ngeracun ya. Tapi ngeluarin spores. Oke, di sini nggak ada. Tapi gue nggak mau lawan ini ya. Gue mau upgrade senjata sih nanti kayaknya, senjata sama armor dulu ya. Oke, kita udah hajar. Nice. Oh, ini ke kiri ya, terbang ya. Oke, kita ajar ini dulu. Mino. Mino ini drop apa ya kalau dipelihara ya? Oh, dia bisa nge-heal guys. Oke, kita udah ajar tuh. Nice. Drop apaan tuh? Fine, gue belum punya ya. Lumayan lah, kita bisa jual nanti buat dibeli lagi fine-nya. Oke, gue gak mau ngelawan ini ya. Oh iya, gue ngelawan ini aja kali ya, buat dapetin kristal-kristal ya, buat bikin apa namanya, staff ya. Oke, kita dapet fur, dapet fine lagi, lumayan. Oke, kita ajar lagi. Jadi yang Dragon Bone itu kayaknya gue belum bisa, nanti sampai naik level dulu sebentar kali ya. Habis itu kita habis gue upgrade senjata dulu kali ya. Habis itu baru deh lawan itu. Kayaknya itu aja untuk episode kali ini. Next time kita bakal lanjut lagi ya. Gue sambil ini farming sama jual-jualan dulu. Itu aja untuk episode kali ini. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.